Video iring-iringan jenazah bentrok dengan anggota TNI viral di media sosial. Bentrokan ini terjadi dipicu ulah salah satu pengantar jenazah yang menggeber motornya dengan knalpot brong. Video bentrokan antara pengiring jenazah dan anggota TNI viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Jumat kemarin saat warga mengantar jenazah menuju lokasi pemakaman. Dalam iring-iringan tersebut terdapat sejumlah pengendara motor yang menggeber knalpot brong sehingga mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan. Saat melewati Makodam 13 Merdeka, rombongan ini bersih tegang dengan warga sekitar dan anggota TNI yang tengah berjaga. Tak disangka ada seorang pengendara menggeber knalpot brong dan memicu emosi anggota TNI dan terjadi kericuhan. Tetapi pada saat akan diberikan kesempatan untuk kembali berjalan, secara sengaja rombongan pengiring ini kembali memprovokasi dengan menggeber-geberkan lagi sepeda motornya. Kuat dugaan bahwa rombongan pengiring ini sebagian mengkonsumsi minuman keras sehingga mereka berani melakukan hal tersebut dengan sengaja. Akhirnya situasi dapat dikendalikan dan rombongan kembali melanjutkan konvoi menuju pemakaman dengan tertib. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.